giliran mau masak, gue bingung. Ah, sup aja yang simple. Ya, namanya juga pemula kan, tinggal cemplang-cemplung sup. Oke, berarti gue masak sup aja. Berarti ini gue list dulu. Oke guys, kita mau belanja dulu. Dan, oh iya, ini gue pengen pakai hari ini. Ini nih, kaldu sapi. Gue selalu pakainya ini, karena MSG free dia. Terus udah gitu juga rasanya enak banget. Jadi buat bikin sup sama anak-anak biasanya gue pakai ini. Sekarang kita mau masukin ini kaldu yang non MSG, sangat natural, deep stock dari organic center. Sebenarnya nih yang kayak anak ini ya. Kaldu kita pakai ini lagi guys. Ini. Ya. Kita udah selesai.